Selamat datang di Care Sport. Berikut adalah jadwal Piala Presiden 2022, 11 Juni sampai 17 Juli 2022. Berikut adalah berita selengkapnya. Jangan lupa like, komen, and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Care Sport. Terima kasih. Jadwal Piala Presiden 2022, Sabtu 11 Juni 2022. Laga pembuka, tuan rumah Persis Solo akan menjamu PSS Sleman di Stadion Manan Solo pada pukul 16.00 WIB, live di Indosiar. Partai kedua, Arema FC akan menjamu PSM Makassar di Stadion Kanjuruhan Malang pada pukul 20.30 WIB, live di Indosiar. Jadwal Piala Presiden Minggu 12 Juni 2022. Persikabo 1973 akan menghadapi Persik Kediri di Stadion Kanjuruhan Malang pukul 16.00 WIB live di Indosiar. Di partai kedua, Persib Bandung akan menghadapi Bali United di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada pukul 20.30 WIB live di Indosiar. Jadwal Piala Presiden Senin 13 Juni 2022. PSIS Semarang akan menghadapi Persita Tangerang di Stadion Manan Solo pada pukul 16.00 WIB live di Indosiar. Bayangkara FC akan menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada pukul 20.30 WIB live di Indosiar. Jadwal Piala Presiden 2022 Selasa 14 Juni 2022. Barito Putra akan menghadapi Rans Nusantara di Stadion Segiri Samarinda pada pukul 16.00 WIB live di Indosiar. Partai kedua, tuan rumah Borneo FC akan menghadapi Madura United di Stadion Segiri Samarinda pada pukul 20.30 WIB live di Indosiar. Jadwal Piala Presiden 2022 Rabu 15 Juni 2022. Persikabo 1973 akan menghadapi PSM Makassar di Stadion Kanjuruhan Malang pada pukul 16.00 WIB live di Indosiar. Partai selanjutnya, Persik Kediri akan menghadapi Arema FC di Stadion Kanjuruhan Malang pada pukul 20.30 WIB live di Indosiar. Jadwal Piala Presiden 2022 Kamis 16 Juni 2022. Persita Tangerang akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Manan Solo pada pukul 16.00 WIB live di Indosiar. Bali United akan menghadapi Bayangkara FC di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada pukul 20.30 WIB live di Indosiar. Jadwal Piala Presiden 2022 Jumat 17 Juni 2022. Dewa United akan menghadapi PSIS Semarang di Stadion Manan Solo pukul 16.00 WIB live di Indosiar. Persebaya Surabaya akan menghadapi Persib Bandung di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada pukul 20.30 WIB live di Indosiar. Jadwal Piala Presiden 2022 Sabtu 18 Juni 2022. Madura United akan menghadapi Rans Nusantara di Stadion Segiri Samarinda pada pukul 16.00 WIB live di Indosiar. Persija Jakarta akan menghadapi Barito Putra di Stadion Segiri Samarinda pada pukul 20.30 WIB live di Indosiar. Jadwal Piala Presiden 2022 Minggu 19 Juni 2022. Persik Kediri akan menghadapi PSM Makassar di Stadion Kanjuruhan Malang pada pukul 16.00 WIB live di Indosiar. Persikabo 1973 akan menghadapi Arema FC di Stadion Kanjuruhan Malang pada pukul 20.30 WIB live di Indosiar. Jadwal Piala Presiden 2022 Selasa 21 Juni 2022. Persis Solo akan menghadapi PSIS Semarang di Stadion Manan Solo pada pukul 16.00 WIB live di Indosiar. Bayangkara FC akan menghadapi Persib Bandung di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada pukul 20.30 WIB live di Indosiar.
Jadwal Piala Presiden 2022 Rabu, 22 Juni 2022. Borneo FC akan menghadapi Barito Putra di Stadion Segiri Samarinda pada pukul 16.00 WIB live di Indosiar. Persija Jakarta akan menghadapi Rans Nusantara di Stadion Segiri Samarinda pada pukul 20.30 WIB live di Indosiar. Jadwal Piala Presiden 2022 Jumat 24 Juni 2022. Persis Solo akan menghadapi Dewa United di Stadion Manan Solo pada pukul 16.00 WIB live di Indosiar. PSIS Semarang akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Manan Solo pada pukul 20.30 WIB live di Indosiar. Jadwal Piala Presiden 2022 Sabtu 25 Juni 2022. Madura United akan menghadapi Barito Putra di Stadion Segiri Samarinda pada pukul 16.00 WIB live di Indosiar. Persija Jakarta akan menghadapi Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada pukul 20.30 WIB live di Indosiar. Jadwal Piala Presiden 2022 Senin 27 Juni 2022. PSS Sleman akan menghadapi Dewa United di Stadion Manan Solo pada pukul 16.00 WIB live di Indosiar. Persis Solo akan menghadapi Persita Tangerang di Stadion Manan Solo pada pukul 20.30 WIB live di Indosiar. Jadwal Piala Presiden 2022 Selasa 28 Juni 2022. Borneo FC akan menghadapi Rans Nusantara di Stadion Segiri Samarinda pada pukul 16.00 WIB live di Indosiar. Persija Jakarta akan menghadapi Madura United di Stadion Segiri Samarinda pada pukul 20.30 WIB live di Indosiar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih.